Oke, baik, saudara-saudaraku, pojokanku dari mana saja berada, kita saksikan di sana duel ya ini antara Mandarin dan kuda hitam ini ya. Jadi kita lihat saksikan di mana kuda hitam ini sangat cepat sekali. Wow. Oh, kencang sekali. Wow. Kira-kira mampukah Mandarin untuk menerobos ya atau mencuri kesempatan di tikungan pertama ini? Ayo kita saksikan, guys. Waduh, sudah mulai masuk dari rimbunan. Mas, waduh, hilang. Wow, dan apa yang terjadi? Wow. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, guys, kita lihat dulu, kita tunggu sampai di mana. Sampai kuda liarnya. Oh, rupanya di sana cuma Mandarin sendirian yang melaju. Oh, berarti ada insiden tadi di sana kalau kuda hitam itu terjatuh kayaknya ya. Ini kita saksikan di mana di Mandarin ini sendirian dia. Ini menjadi keuntungan yang baik ya buat Mandarin. Ya, memang kita nggak tahu ini apa yang terjadi di sana. Apakah joki terjatuh? Ini ya nanti kita tanyakan sendiri nanti sama joki ini ya. Oke, sementara ini dulu kita saksikan Mandarin berlari sendirian. Ya, di tikungan akhir. Dan ini dia dengan joki Arya. Dan sendirian langsung menuju ke garis finish ya. Oke, guys, kita akan saksikan nanti apa yang terjadi. Ini benar-benar di luar dugaan tadi ya. Ada apa sebenarnya sehingga tiba-tiba saja Mandarin berlarian sendirian ya. Ya, apakah ada sesuatu hal yang terjadi dengan jokinya? Oke, guys, ya tadi itu ada insiden di tengah rerumputan itu tidak terkena oleh kamera sehingga orang joki terjatuh, dan di pertandingan kali ini maka dimenangkan oleh Mandarin ya. Kita lihat di sana tadi sendirian sampai di finish, sementara yang satunya tadi masih terjatuh di rerumputan ya, nggak kelihatan tadi karena banyaknya pepohonan yang begitu rimbun ya di sebelah barat sana, sehingga kita tidak bisa mengambil dengan kamera zoom ya. Jadi untuk duel kali ini dimenangkan oleh Mandarin dengan jokinya Arya atau Rengoh. Ya tadi salah satu joki terjatuh di bagian sini, nggak kelihatan ya. Dan kudanya belum kembali, kita nggak tahu ini kemana ya. Kita belum tahu juga kabar jokinya, apakah parah atau bagaimana. Sebentar belum ada yang kelihatan di sana, tapi sudah tadi ada sepeda motor yang menjemput ke sana. Yuk, beto jarak no? Sugul? Oh, bangkat no lain. Oke, guys, menurut informasi yang dikatakan oleh Arya tadi, jokinya katanya terjatuh ke sawah ya. Ya, katanya kudanya itu, kuda hitam itu malik entayak, malik lawu, dan tadi larinya ke sawah ya, dan terjatuh ke sawah katanya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, and tentunya subscribe ya di channelnya Bang Ham. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, bye bye.